Take off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Selamat siang Sobat Youtube Hari ini Senin Tanggal 18 Maret 2024 Waktu menunjukkan Pukul 8 lebih 15 menit Channel Youtube Edward Widodo Kembali hadir mengudara Untuk berbagi visualisasi kondisi terkini Seputar progres Tol Bocimi tahap 3 Cibadak Sukabumi Barat Di kawasan 0 km Tol Bocimi tahap 3 Tepatnya berada di sekitar Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Dari kejauhan di depan sana sudah terlihat area 0 km tol Bocimi tahap 3, sobat itu. Dan di hari Senin ini, ini baru reda ya hujan dari pagi. Oke, okay, sudah terlihat di depan sana kawasan. 0 km Tol Bocimi tahap 3 di sekitar kampung Sekarsari Desa Munjul Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi Sudah beberapa hari ini selalu diguyur hujan ya, setiap hari sobat YouTube Oke, saat ini drone sudah berada di kawasan 0 km Tol Bocimi tahap 3. Dan seperti ini kondisinya sobat YouTube. Terlihat kondisi tanah masih sangat basah. Ini dia ya, kawasan 0 km Tol Bocimi tahap 3. Kita akan zoom dari titik ini. Oke, seperti ini. Dan nampaknya aktivitas baru saja akan dimulai. Terlihat banyak sekali dump truck yang membawa batu. Di kawasan 0 km Tol Bocimi tahap 3. Oke, kita bergeser ke area jembatan ya ataupun progres dari jembatan pertama Tol Bocimi tahap 3. Oke, seperti ini kondisinya. Di kawasan 0 km Tol Bocimi tahap 3 ya. di sini juga sudah nampak ada beberapa alat berat lagi. Coba kita zoom lagi ya. Oke, seperti ini. Kondisi di kawasan 0 km. Tol Bacimi tahap 3. Sudah banyak ya untuk alat berat sobat youtube. Dan ini adalah kampung Tegalga ya. Mudah-mudahan sore cuaca bisa bersahabat sobat itu agar tidak menghambat progres tol Bocimi tahap 3 khususnya yang berada di kawasan 0 km tol Bocimi tahap 3 ini. Dan terlihat di depan, sana pun masih gelap, ya. Seperti ini kondisinya. Ini yang mengarah ke arah Sukabumi, sobat YouTube. Masih terhalang kabut, oke, sudah terlihat banyak besi ya. Di area jembatan Simunjul, Sobat Duduk. dengan nampaknya aktivitas ini baru akan dimulai. Oke, seperti ini kondisinya. Dan di sini pun sama. Banyak dump truck ya. Coba kita akan zoom Terlihat beberapa unit dump truck Di sekitar kampung Sekarsari Desa Munjul Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi Jawa Barat Banyak dump truck ya Di kawasan Gerbang Tol Terpantau cukup lancar, ya. lalu lintasnya, Sobat YouTube, seperti ini kondisi di sekitar Gerbang Tol Parung Kuda. terpantau ramai lancar Dan ini kawasan Eri Simpang Susun arah ke depan sana menuju kawasan Bogor Jakarta dan terlihat ada satu truk menuju kawasan 0 km ya tol tahap 3 sobat youtube Ini masih berkabut ya sobat itu. Dan di depan sana, jika cuaca sedang bagus, gunung salak, ya, seperti itu, seperti ini pemandangannya. pemandangan di kawasan Kecamatan Ciambar, sahabat YouTube. Yang mayoritas para petaninya menanam singkong ya. Oke seperti ini pemandangannya sobat itu Sangat gelap ya. Ini saya sambil jalan. Ya. Oke sobat YouTube, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu. Untuk pantauan udara kali ini, seputar progres Sawah tahap 3 Cibadak Sukabumi Barat di kawasan Desa Munjul, Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.